Saya confused. Ada ustaz kata doa orang mati, doa orang hidup lain doa dia. Boleh tak kongsikan doa itu? Baik. Dia kata ada seorang ustaz khabar, doa kalau orang hidup kena kata gini. Kalau orang yang mati kena kata gini. Boleh tak ustaz bagi doa itu? Lah, minta ke dia. Mendengar dia. Aku pula dah jadi leluh kena jawab. Faham? Mendengar ustaz tu khabar, tak boleh doa begini, kena doa begini. Minta lah dengan dia. Lagi susah masalah. Betul tak? Ah, ni apa lain pula kena pikul beban. Nah. Dia begini, ada orang tu dia kata, kalau ayah mak kita hidup lagi, nah, kita kena berdoa Allah marfili wali walidayya. Faham lagi? Nah, tapi kalau ayah kita sudah mati, kita tak boleh kata gitu. Kita kena kata Allahumma filahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Faham lagi? Jawabnya boleh jadi juga. Dan yang sebetulnya dua-dua boleh. Faham? Ayah kita hidup lagi. Ayah kita mati dah, kita kata Rabbil fili wali walidayya. Boleh juga. Kerana Rabbil fili maknanya umum. Wahai Tuhanku, iqfirli, berilah ampunmu li bagiku, wali walidayya, dan berilah ampun lagi atau tak, keampunanmu itu bagi dua ibu bapakku, sama ada masih hidup atau sudah mati, tidak dijelaskan. Bila umum, boleh. Jangan pandai-pandai taksis. Okey? Tapi kalau mayat, mana orang itu sudah mati. Allahumma ighfir li mayyitina, ya Allah berikan ampunmu kepada mayat kami. Kita kitabsi mayat kami itu ayah rumah tu. Eh, tak boleh. Kerana mayat itu orang yang sudah ketiadaan hidup. Adamul khayah limangkana haya. Mayat apa mana mayat? Orang yang sebelum itu hidup, sekarang ketiadaan hidup. Nampak? Jadi umum. Boleh, kan? Kita ibu bapa mati dah. Kita berdoa, Rabbil fili wali walidayya. Wahai Tuhanku, beri keampunanmu kepadaku dan kepada dua ibu bapakku. Ibu bapakku yang masih hidup, masuk doa itu. Ibu bapak yang telah mati, masuk juga doa itu. Nah.